UMNO dalam perhimpunan agung tahunannya yang berakhir semalam menetapkan keputusan bahwa pilihan raya umum mesti berlangsung tahun ini. Bagaimanapun timbul persoalan mengenai siapakah calon Perdana Menteri daripada UMNO dan BN serta poster boy bagi PRU15. Terdapat tiga calon utama yaitu Presiden UMNO Ahmad Zahid Hamidi, timbalannya Muhammad Hasan, dan Perdana Menteri sekarang Ismail Sabri Yaakob. Ahli Majelis Tertinggi UMNO Zahidi Zainul Abidin memberitahu pemberitah semalam perkara itu akan dibincangkan oleh 5 pemimpin tertinggi itu termasuk 2 lagi naib presiden.